Pesan kami kepada para orang tua yang memiliki anak Dan anaknya putra atau putri sudah dipondok Pesan kami kepada orang tua Kalau anda pun anak anda Jangan sekedar tanya kabar Sudah makan apa belum? Apa yang kamu butuhkan? Sabunmu habis apa enggak? Sampunya gimana? Ininya begini, itunya begitu Jangan Jangan sekedar itu saja Ya, anak Anda tidak pakai sabun pun tidak mati gitu loh. Paham sampai sini ya? Bukan menjadi penentu kesuksesan dalam belajar anak Anda ketika di pondok dengan fasilitas yang Anda berikan sebanyak mungkin tidak belum tentu juga. Tapi tanyakan kepada anak itu. Nak, kamu berteman akrab? Iya. Berapa orang teman akrabmu? 2 bi, 3 bi, atau sekitar berapa? Lihat, temanmu itu ngingetin kamu sholat apa enggak? Coba tanya tuh orang tua tuh, temanmu itu ngingetin kamu sholat apa enggak? Kalau anak ngomong, mm, "Enggak sih, biasa aja sih, enggak pernah ngingetin kamu ngaji, enggak?" Enggak pernah ngingetin kamu sholat, enggak. Kadang-kadang orang tua hendaknya berpesan kepada anak, "Nah, hati-hati, jangan berteman dengan orang-orang yang tidak mengingatkanmu untuk beramal soleh." Karena kamu mungkin saat ini tidak merasakan akibatnya. Karena kelak di hari kiamat kamu pasti akan merasakan itu. Tanyakan, apakah dia memiliki teman yang mengajak kepada ketaatan atau justru teman anak-anak kita ini mengajak kepada keburukan? Nah, kamu punya teman? Iya. Temanmu itu pernah melanggar atau tidak? Tanyakan. Pernah apa pelanggarannya? Kalau dia tidak mau menjelaskan, katakan saja, jangan berteman dengan orang yang melanggar, Nak. Karena pada akhirnya sekalipun kau tidak melanggar, minimal namamu yang buruk. Si Fulan atau Fulana berteman dengan Fulan atau Fulana yang sama-sama melanggar. Buruk tidak? Buruk. Padahal kita tidak mengikuti pelanggarannya. Saya loh hanya berteman begini, iya, Nak, tapi anggapan orang kepadamu pasti buruk ya pasti buruk tanyakan coba kepada anak kita kalau anak kita menjawab tapi kan kita cuma berteman tidak sekadar itulah anak pertemanan dan hakikat pertemanan seperti itu merupakan nilai yang akan tersemat pada diri kita lewat siapa lewat teman betul tidak nah, karena kan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda almaru karena ini bukan perkara remeh bukan perkara gampang anak kita di sekolah tanyakan kamu berteman nak? berteman berteman dengan siapa? dengan si fulan lihat akhlaknya teman-teman anak-anak kita sampai-sampai ala imam al-ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan orang tua yang baik adalah orang tua yang memperhatikan pertemanan anaknya tugas orang tua pertama kali ketika anak itu sudah mengenal lingkungan sosial maka tugasnya adalah mencarikan teman yang baik bagi anaknya Coba orang tua yang anak-anaknya mondok, ya tanyakan dengan siapa dia berteman, apakah teman yang mengajak kepada keburukan ataukah kebaikan? Atau biasanya penyakit pondok, tanyakan. Nah, kamu ikut berapa kawan-kawanmu? Kawan saya cuma sekian, 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 enam sampai sepuluh orang. Ingatin, nak jangan sampai di pondok ngegeng ya, buat geng-gengan ya berkubu-kubu ya kasih tahu orang tua kenapa? karena imbasnya itu buruk Langsung di pondok ketemu orang segini saja masih ada genggengan antum gimana mau bergaul ketika sudah di luar pondok gitu mau bersosialisasi mempersempit sosial itu kan sulit juga ketika di luar yang ada antum persempit sosial dipersempit pula hidupmu sama orang betul atau tidak? tanyakan kepada orang-orang yang Bekerja, bekerja yang butuh relasi, butuh kenalan, butuh pelanggan, butuh customer. Coba orang yang susah bersosialisasi, dapat atau tidak? Ha? Sulit, dapat pelanggan atau tidak? Sulit, iya enggak? Iya, maka belajarlah untuk bersosialisasi, mumpung di pondok. Begitu, maka pertemanan kembali lagi. Kita ingatkan, pertemanan itu berpengaruh kepada kita, jiwa kita, agama kita karakter kita. Bagaimana tindak tanduk kita maka ditentukan oleh siapa? Kawan kita. Sadar atau tidak sadar.